manusia dan alam gaib berjalan berdampingan. Begitu pula legenda yang hidup dan menjadi perbincangan banyak orang. Museum Bahari, bangunan yang berdiri semenjak 4 abad yang lalu ini, memiliki banyak legenda misteri. Pada zaman penjajahan Belanda, bangunan yang megah ini berfungsi sebagai penampungan hasil rempah-rempah. Sedangkan pada zaman penjajahan Jepang, bangunan ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan senjata. Cerita yang beredar di masyarakat tentang legenda Wak Hitam memperkuat kesan angker dari bangunan yang terdiri dari beberapa bagian ini. Menurut cerita dari penjaga Museum Bahari ini, penampakan dari Wak Hitam kerap kali tampak di beberapa bagian bangunan, terutama di halaman tengah. Sementara di bagian dalam bangunan ini, terdapat lukisan Laksamana Malahayati yang menurut cerita penjaga Museum Bahari, mata dari Laksamana Malahayati dalam lukisan dapat melirik ke arah pengunjung dengan sendirinya. Konon, kerap kali bulu kuduk pengunjung Museum Bahari berdiri ketika mereka melewati lukisan tersebut. Akankah peserta kita mampu bertahan dan melewati uji nyali kali ini? Saudari Gia, lilin inilah satu-satunya sumber cahaya untuk Anda. Bunyi gong sudah terdengar. Saatnya uji nyali segera dimulai. Selamat beruji nyali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya, aku di sini nggak ngapa-ngapain kok. Astagfirullahaladzim. Thank you.
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Aku enggak ganggu, aku enggak ganggu, aku enggak ganggu. Maaf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku enggak ganggu, jadi maaf dong, aku enggak ganggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sayyidina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Saudari Gia. Uji nyali malam pertama ini sudah selesai. Waktu Anda telah habis. Bisa Anda ceritakan sedikit apa perasaan Anda dan pengalaman pada malam hari ini? Ada rada takutnya, ada pasti. Tadi kami juga mendengar suara besi yang jatuh keras. Anda juga mendengarnya? Dengar. Kucing. Kucing? Kucing kayak di jalan gitu di belakang. Makanya nyaut-nyaut terus. Saksikan terus Masih Dunia Lain. Inilah satu-satunya sumber cahaya untuk Anda. Bunyi gong sudah terdengar. Saatnya uji nyali segera dimulai. Selamat beruji nyali. Thank you.
Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya hayu ya bakiyu ya hayu ya bakiyu. Astaghfirullahaladzim. Maaf ya, aku gak ganggu lagi kok, aku yang kemarin. Ya hayu ya bakiyu, ya hayu ya bakiyu, ya hayu ya bakiyu. Aku gak ganggu kok di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, aku tidak ganggu di sini. Aku di sini yang kemarin lagi. Aku enggak ganggu kok. Enggak ada niat jahat pula lagi. Yo ya hayu ya bakyo ya hayu ya bakyo. Ya hayu ya bakyo ya hayu ya bakyo ya hayu ya bakyo. Astagfirullahalazim ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullahalazim ya Allah. Jangan ganggu aku dong, aku gak ganggu kok. Sumpah demi Allah deh, aku gak ganggu, aku juga gak jahat. Ya hayu ya bakyo, ya hayu ya bakyo, ya hayu ya bakyo. Ya hayu ya bakyo. Astagfirullahaladzim, mami, papi. Sumpah deh, aku gak ganggu kok, aku gak jahat. Aku gak ganggu, sumpah deh, please, mending kita temenan aja ya. Jangan ganggu, kita gak jangan saling ganggu, mendingan. Ya hayu ya bakiyu, ya hayu ya bakiyu, ya hayu ya bakiyu. La ilaha illallah, astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim. Nah. Hayu ya bakiyu, ya hayu ya bakiyu. Astagfirullahalazim. Aku enggak ganggu, sumpah demi Allah, aku enggak ganggu. Dari jendela, dari jendela, dari jendela. Tapi tapi udah ada suara lagi. Aku jangan ganggu aku dong. Waktu yang disediakan telah habis. Dan ternyata peserta mampu melewati tantangan uji nyali malam kedua ini. Sekarang kita akan hampiri dan kita tanyakan apa yang dirasakannya pada malam ini. Saudari, ya, bisa ceritakan kepada kami apa yang saudari alami pada tantangan uji nyali malam kedua ini? Apa sih jendela tetap gitu? Ya. Kita dengar tadi ada suara benda jatuh juga. Benar ada? Nggak tahu deh. Nggak. Oh iya. Nggak. Audionya tidak terdengar oleh peserta. Nggak kedengeran kalau itu. Sama seperti kemarin ya. Tidak berhenti mengucapkan salawat. Iya. Motivasinya seperti itu? Iya, tenang aja gitu. Yang tetap membuat Gea yakin ya? Iya. Untuk mengakhiri uji nyali ini? Tenang, bikin tenang aja suara itu. Iya. Tapi tetap masih takut melihat ke arah kanan? Iya, soalnya dari kanan terus. Iya. Kami nyatakan Anda sebagai orang yang benar-benar bernyali besar. Selamat. Dunia kita memang penuh dengan misteri. Namun, walau bagaimanapun, semuanya ditentukan oleh kuasa yang di atas. Bila Anda mempunyai nyali besar, ikuti terus perjalanan saya di Masih Dunia Live.